Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairos dalam program Berita Tribrata 12. Berita hari ini, polisi jadi pahlawan di dongeng buatan anak. Kapolri, tanamkan dan jadikan semangat lebih baik lagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri acara Our Wedding Day Apresiasi Kreasi 77 Polri Presisi untuk Negeri di Balai Samudra, Jakarta, Rabu 12 Juli 2023. Sigit mengungkapkan acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-77 Bhayangkara. Pemberian penganugerahan tersebut diserahkan kepada personil Polri, TNI maupun masyarakat. Dalam acara tersebut, Sigit menyebut juga diikuti oleh anak-anak Taman Kanak-kanak. Mereka diberikan kesempatan untuk membuat dongeng. Kegiatan yang juga diikuti seluruh lapisan masyarakat tersebut terkait dengan pelayanan, fungsi, dan harapan terhadap institusi Polri. Sigit pun memberi perhatian lebih terhadap dongeng yang dibuat anak-anak. Pasalnya, mereka membuat cerita di mana sosok polisi menjadi seorang pahlawan yang gemar menolong masyarakat. Melihat cerita dongeng yang digoreskan anak-anak tersebut, Sigit menekankan kepada seluruh personil Polri untuk menanamkan hal itu sebagai semangat untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan digelarnya kreasi kebebasan berefleksi ini, diharapkan semua personil Polri bisa memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga demi mewujudkan sosok kepolisian yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat. Anugerahan Lomba Kreasi terkait dengan rangkaian hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-77, sekaligus juga kita memberikan hadiah atau reward kepada personil-personil Polri yang berprestasi baik dalam mengharumkan nama bangsa pada saat SEA Games kemarin ataupun beberapa lomba internasional lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.